الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Iriansah melepas peserta pawai takbir Hari Raya Idul Adha 1438 Hijriah di depan Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh Selasa 21 Agustus 2018. Bismillahirrahmanirrahim. Peserta pawai takbir Idul Adha 1439 Hijriah Musabakah pawai takbir jalan kaki dan kendaraan umum. Dengan ini resmi kami lepaskan. Pelepasan jemaah takbir ditandai dengan pemukulan tambo atau beduk oleh PLT Gubernur bersama anggota Forkopimda lainnya. Nova Iriansah datang ke Masjid Baitur Rahman dengan mengenakan setelan koko putih. Seusai melepas kelompok pawai, Nova kemudian duduk menyaksikan para peserta melintas dari panggung utama, tepat di jalan utama depan Masjid Raya Baitur Rahman. Sementara itu, pawai takbir keliling yang rutin digelar setiap malam hari raya tersebut berlangsung sangat meriah, di mana peserta pawai menampilkan takbir dengan syekh berirama terbaik. Seluruh peserta berjalan beriringan sembari membawa obor. Di depan mereka, pembaca takbir duduk di dalam mobil yang sebahagian besarnya merupakan mobil bak terbuka yang dihias dengan rupa ragam. Menyambut hadirnya hari raya kurban tersebut, PLT Gubernur juga berpesan kepada seluruh masyarakat Aceh untuk merawat perdamaian dan juga persaudaraan. Atas nama pribadi dan juga kepala pemerintahan Aceh, PLT Gubernur meminta maaf kepada seluruh masyarakat jika dalam kepemimpinannya bersama Gubernur Irwandi Yusuf melakukan kesalahan.